Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Natural Art Penikmat Bonsai. Dan maaf kali ini saya tidak menggunakan pakaian karena saya tadi tertimpa hujan, kawan. Dan itu pakaian saya jemur di sini, hujan, kawan. Dan seperti biasa, kawan, kita di lokasi tempat berburu bahan bonsai. Kita akan berburu bahan bonsai lagi di sini. Di sini semua seperti surganya pohon sapu-sapu ataupun cucur atap, kawan. Dan kita akan mencoba berburu bahan bonsai di sini. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tak menggunakan pakaian karena baju saya basah di situ, kawan. Ini ya, kawan. Basah. Saya jemur sebentar itu. Dan hari pun mulai teduh dan kita langsung meneruskan perjalanan kita berburu bahan bonsai. Dan semoga kita hari ini mendapatkan bahan bonsai yang istimewa, kawan. Oke, ikuti terus kegiatan saya dalam berburu bahan bonsai. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share bagi kawan-kawan yang baru jumpa dengan channel Natural Art. Semoga menghibur dan menginspirasi. Terlanjut perjalanan kita. Oke, sahabat bonsai, kita lanjut perjalanan kita dalam perburuan bahan bonsai. Ini lokasinya, kawan. Dan bagi sahabat bonsai ataupun kawan-kawan yang baru jumpa channel ini, yang bertanya, ini di mana? Ini di wilayah mana? Dan daerah mana ini? Sekali lagi saya kasih tahu, di sini adalah Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan belum tahu juga Kepulauan Riau di mana? Kepulauan Riau terletak di Tanjung Pinang, kawan. Kotanya, ibu kotanya di Tanjung Pinang. Oke, kawan-kawan. Semoga penjelasan ini memuaskan untuk sahabat bonsai yang bertanya-tanya di mana daerah saya ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita dalam pemburuan bahan bonsai. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke, sahabat bonsai, kita masih mencari-cari bahan bonsai yang cocok dengan selera kita. Di sini banyak pohon sapu-sapu, kawan-kawan. Namun kita harus memilih karakternya, kawan-kawan. Itu semua pohon sapu-sapu, kawan-kawan. Pohon sapu-sapu, dan kita masih mencari karakter yang sesuai dengan selera kita. Oke, kawan-kawan. Kita lanjut perjalanan kita dalam berburu bahan bonsai. Oke, sahabat bonsai, akhirnya kita menemukan satu bahan pohon sapu-sapu, bahan bonsai, dan karakternya seperti ini, kawan-kawan. Dan saya memutuskan akan mengeksekusinya, kawan-kawan. Ini karakternya, kawan. Bonggolnya besar, kawan-kawan. Namun terpaksa kita potong. Kita ambil bonggolnya, kawan. Percabangannya kita potong. Oke, cuaca masih hujan, kawan-kawan. Ini saya sudah basah kayaknya. Baiklah, kawan-kawan, kita langsung eksekusi pohon sapu-sapu ini. Bonggolnya jumbo, kawan-kawan. Oke, kita lanjut eksekusi. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Oke, kawan-kawan, seperti ini, kawan-kawan, karakter batangnya, kawan-kawan. Mantap. Oke, kita langsung mendongkelnya, kawan-kawan. Kita eksekusi.
Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Okay. Now wait. Sahabat bonsai, sedikit lagi sudah kita gali kelilingnya, kawan. Tuh, sedikit lagi kita coba gali dalamnya. Kita potong akar bawahnya, kawan. Setelah itu kita angkat. Lelah. Jumbo kan kawan. Karakternya. Oke. Kita istirahat sebentar. Hari masih hujan kan kawan. Istirahat sebentar, nanti kita sambung lagi. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Akhirnya sahabat bonsai, kita bisa mendongkelnya. Aduh, eksekusi selesai. Ini karakternya kawan. Mantap. Aduh, cuaca pun masih hujan kawan. Nampaknya kita harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum hujan lebat turun lagi kawan. Oke kawan, inilah eksekusi hari ini. Berburu bahan bonsai di saat hujan dan rezekinya jos kawan. Baiklah kawan, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sama pembonsai khususnya pemula. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat bonsai yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja jumpa dengan channel Natural Art ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, comment, and share agar channel Natural Art ini bisa lebih berkembang dan terus menghibur. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. So catch me if I can.